Kata para ulama, kalau hilang baunya, rasanya, dan warnanya, hilang pula najisnya. Ya. Karena ijma, seluruh ijma ulama bahwa najis kalau hilang rasanya, baunya, dan warnanya, maka hilang najisnya. Tapi kalau baunya hilang, rasanya hilang, warnanya ada, najis tetap najis. Antum ngompol misalnya, dijemur, tapi bekas ompolnya masih ada warnanya itu, tetap najis, Pak. Atau warnanya hilang tapi masih bau hangsur, tetap najis. Ya, sampai hilang sama sekali.